Ustadz, apa akidah saudara-saudara kita di Palestina? Uh, kita katakan bahwa saudara-saudara kita di Palestina, mereka kaum Muslimin. Entah apapun maknanya, mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, Ustadz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, berarti kita membantu ikhwanul Muslimin. Saya bilang, "Mau ikhwanul Muslimin, mau apa -apa. Mereka sedang di, terus mereka dibiarin mati saja. Ya, ini enggak benar, ini cara berpikir seperti ini. Mereka sedang dibantai. Anak-anak sedang dibantai. Orang sedang kelaparan, sedang mati, sedang kesakitan. Mereka ikhlas. Mereka manusia, bahkan manusia yang penting manusia. Kita bantu, kita punya hati nurani. Orang manusia perlu ditolong, apalagi mereka Muslim. Mereka bukan orang kafir. Saya pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta. Saya lihat daftar orang-orang Ahlus Sunnah yang hendak dibantu. Saya lihat, ternyata cuma enam orang yang hendak dibantu. Yang lainnya nggak usah dibantu. Ini gimana cara berpikir? Ngumpulin duit cuma enam orang aja karena yang lain alul bid'ah. Ya gimana? Saya mereka mengatakan, yang mengatakan, alhamdulillah lihat itu pondok Jamilul Rahman. Ya itu karena itu karena maksiat akhirnya apa? Ada sebagian rumah-rumah yang hancur. Kita ya, apa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja? Bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan-ikhwan rumahnya hancur dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini sehingga semua hancur namun dia tertahan dalam kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi maksud saya bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya atau menyelisi akidah kita kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat itu enggak benar pemikiran seperti ini. Ya. Bahkan kalau ada orang kafir misalnya ada orang kafir tabrakan di masjid syafi'i kita bantu enggak? Udah biar tewas saja ini. Yang kita bantu bahkan orang kafir saya bilang kecelakaan kita bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa ini? Manhaj ngaco seperti ini. Ya. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya enggak benar seperti itu. Kan berarti berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu ikhwanul muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfoto seperti itu? Ajib, saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama mengatakan demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana ulama imam-imam haramain yang mendoakan tiap malam, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karenanya, ini manhaj yang manhaj yang ngaco, yang tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka.